Presiden Joko Widodo menyayangkan banyaknya warga Indonesia yang memilih berlibur ke luar negeri. Pada tanggal 31 Maret 2023, Presiden Jokowi sempat berbicara bahwa ada 11 juta orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Masyarakat kita yang liburan keluar itu ada 11 juta. Kalau kita rem separuh saja, itu devisanya akan sangat besar sekali. Jumlah itu pun menurut Pak Jokowi membuat terlalu banyak devisa negara yang terbuang atau malah masuk ke negara lain. Kalau kita rem separuhnya saja, devisanya akan sangat besar sekali yang tidak terbuang masuk ke negara lain, kata beliau. Tidak bisa dipungkiri ya, setiap tahunnya orang Indonesia yang berkunjung ke luar negeri selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Pertanyaannya, apakah hal ini baik atau buruk untuk kita Indonesia? So, mari kita bahas di RikTok. Okay, jika secara sekilas melihat fenomena banyaknya orang Indonesia yang melakukan kunjungan ke luar negeri ini, tentu saja ini adalah hal yang baik ya. Soalnya, dengan banyaknya orang Indonesia ke luar negeri, ini menandakan ekonomi di negara kita lagi bagus-bagusnya. Atau berkembang dari tahun ke tahun. Kita ambil contoh seperti negara Cina, yang ekonominya melesat dalam beberapa tahun terakhir. Berkat ekonomi yang bagus di Cina, hal ini juga berdampak dengan banyaknya turis Cina yang berkunjung ke negara lain. Ini juga terjadi di negara yang berkembang ekonominya seperti India, Thailand, dan Malaysia. Selain mengindikasikan ekonomi Indonesia lagi bagus, dengan banyaknya orang Indonesia yang melakukan kunjungan ke luar negeri juga akan memberi dampak yang luas dari segi intelektual. Karena dengan berkunjungnya ke negara lain, kita bisa belajar tentang budaya, sistem, gaya hidup, serta ilmu-ilmu lain dari negara yang kita kunjungi, dan masih banyak hal positif lainnya. Tapi kenapa Presiden dan juga pemerintah Indonesia sedikit khawatir dengan fakta banyaknya orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri? So, mari kita lihat dari sudut pandang pemerintah. Memang problemnya, kita masih punya problem di dalam negeri. Dokter spesialisnya masih kurang. Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga masih banyak yang belum bagus. Itu yang harus diperbaiki. Sehingga pelayanan rumah sakit kepada masyarakat menjadi semakin baik. Oke, mari kita bicara dengan data terlebih dahulu. Menurut data, dengan 11 juta orang Indonesia ke luar negeri, ada kurang lebih 10 miliar US yang keluar dari Indonesia ke negara lain. Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau disingkat ICPI, Azril Azahari mengatakan, tidak ada artinya kalau devisa yang diperoleh banyak, tetapi orang Indonesia yang keluar negeri juga mengeluarkan uang yang banyak pula. Ini yang harus menjadi tugas pemerintah agar devisa sektor pariwisata diperoleh secara maksimal dengan menarik wisatawan nasional agar mau berwisatawan dalam negeri. Itu kata beliau. Secara ekonomi memang setiap negara berlomba-lomba ya untuk mendatangkan devisa buat negaranya. Mendatangkan uang dari luar negeri dan sebisa mungkin uang dari negara sendiri tidak banyak keluar ke negara lain. Supaya bisa berputar di negaranya sendiri yang dimana bisa membantu roda perekonomian dalam negeri. Apalagi Indonesia terkenal sebagai negara yang banyak mengumpulkan devisa dari luar negeri dengan bantuan TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Saking besarnya dampak dari TKI ini, bahkan para TKI ini dinobatkan dengan sebutan sebagai pahlawan devisa untuk negara Indonesia. Diketahui, TKI berjumlah sekitar 4 jutaan orang dan tersebar di lebih dari 161 negara. Bank Indonesia mencatat pengiriman uang dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebesar 2,28 miliar US dollar atau setara 32,6 triliun pada kuartal 2 tahun 2021. Sebelum aku lanjut, aku ingin ucapkan terima kasih banyak untuk para TKI yang telah meningkatkan ekonomi negara ini. So, apa solusinya buat pemerintah Indonesia untuk bisa menekan jumlah wisatawan nasional supaya tidak banyak ke luar negeri? Oke, sebenarnya orang Indonesia yang berkunjung ke luar negeri ada banyak kategori. Di sini aku buat simpel aja ya, aku akan bagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah wisatawan yang wajib, yang dimana di dalamnya ada wisatawan umroh atau naik haji, yang memang adalah suatu kewajiban ya, dan tiap tahunnya tuh udah ada kuotanya. Apalagi Indonesia adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Jadi dalam kategori ini, pemerintah tidak bisa menekan jumlah orang-orang yang akan ke luar negeri. Dalam kategori wisatawan
wajib ini juga ada orang yang melakukan perjalanan bisnis. Ini termasuk bisnismen, lembaga pemerintah, orang-orang yang melakukan studi banding, dan juga pahlawan devisa kita, yaitu TKI ya. Dan kategori kedua yaitu kategori wisatawan tidak wajib, yang dimana pemerintah bisa menekan jumlahnya. Dalam kategori ini ada orang-orang yang fokusnya belanja, orang-orang yang berobat ke luar negeri, atau sekolah di luar negeri. Sebelum aku lanjut, menekan jumlah itu beda ya dengan melarang ya. Ini kan hak kebebasan orang ya untuk mendapatkan kebebasan traveling ke luar negeri. Maksud aku di sini itu menekan dengan menyediakan fasilitas atau sarana yang sama atau lebih bagus supaya para wisatawan tidak wajib ini ada opsi yang bisa membuat mereka tidak untuk ke luar negeri. Dalam data, negara-negara di wilayah Asia masih menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk ke luar negeri. Persentase tertingginya adalah ke negara Asia 36%, ke negara ASEAN 24%, ke Eropa 16%, Timur Tengah 9%, Amerika 10%, Oseania 1%, dan juga negara Afrika 1%. Oke, kita mulai dari wisatawan yang shopping ke luar negeri ya. Dan banyak orang-orang Indonesia melakukan shopping ini di negara seperti Singapura, Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan lain-lain. Dan boleh dibilang, turis Indonesia sudah sangat terkenal suka shopping di negara-negara tersebut. Hal ini wajar karena seperti diungkap sebuah studi dari Globe Shopper Index yang digagas oleh Global Blue tentang ranking destinasi shopping terbaik di Asia. Ranking satunya adalah Hong Kong, Kuala Lumpur di Malaysia menyusul di peringkat kedua, diikuti berturut-turut oleh Shanghai, Beijing, Singapura, dan sedangkan Jakarta Indonesia sendiri menempati peringkat ke-17 dari destinasi shopping terbaik di Asia. Padahal jika pemerintah bisa membuat sarana shopping yang bersaing dan menarik, kemungkinan besar orang Indonesia tidak lagi banyak belanja di luar negeri. Sama sepertinya orang-orang Indonesia yang berobat ataupun sekolah di luar negeri. Di sektor ini sebenarnya pemerintah masih bisa membenahi diri untuk menekan jumlah devisa yang keluar. Dengan memberi fasilitas serta kualitas yang bersaing dengan negara tetangga dari sektor kesehatan maupun pendidikan. Karena bukan rahasia umum lagi ya, banyak orang Indonesia yang berobat ke negara tetangga seperti contohnya Singapura maupun Malaysia. Bahkan untuk hal-hal yang boleh dibilang sangat sepele seperti check-up rutin atau penyakit ringan lainnya, yang dimana sebenarnya di negara kita sendiri Indonesia sudah cukup memadai ya, tapi mungkin karena alasan lain maupun faktor lain kenapa orang-orang lebih memilih berobat ke luar negeri. Mulai dari faktor pelayanan yang baik, biaya lebih murah, profesionalisme, transparansi, dan lain-lain. Begitu juga di sektor pendidikan yang dimana kita masih bisa improve dan tampil lebih menarik buat orang-orang di Indonesia. So guys, kurang lebih seperti itu videonya. Dan menurut kalian tuh gimana? Apakah ini pertanda baik atau buruk? Semakin banyaknya orang Indonesia sekarang nih lebih suka ke luar negeri. Bahkan hampir 11 jutaan ya tahun ini orang Indonesia ke luar negeri. Kalau kalian punya pendapat atau ide, bisa tulis aja di kolom komen ya. Nanti akan aku baca. So, I'm Rick Senti. See you di Rick Talk berikutnya.